yang sebelah ya,
ada Bapak Sarmini. Ada dua calon kita ya. Satu lagi yaitu Bapak Endar Trisanto. Iya. Nah, hari ini anak-anak banyak acaranya ya. Jadi kalian harus ikuti acara demi acara dengan baik ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran, keberkahan dan diridhoi oleh Allah segala perbuatan kita hari ini ya. Ya. Mungkin sekian saja dari ibu guru. Masih banyak acara yang akan kita lakukan. Semoga kita buka acara ini anak-anak ya dengan baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita akan buka selanjutnya ibu serahkan kepada ibu Jenny. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tanjung Barat No. 1 Ibu Guru Umairah dan ini Ibu yang baru ya, di Universitas Sekolah kita yang baru. Mudah Bapak yang sudah di banyak dipakai oleh Tionghoa dan bahwa kebayaan Cina memiliki model asli panjang, namun seiring berjalannya waktu terjadi berbagai modifikasi pada model dan bentuk sehingga jadi seperti sekarang ini. Membedakan busana mereka dengan bangsa Belanda, maka perempuan Tionghoa membuat kebaya dengan warna yang lebih terang dan beragam. Nah, kata Cik sendiri menurut etnis Tionghoa memiliki arti bibi, jadi kebaya Cik memiliki arti keseluruhan kebaya yang dipakai oleh bibi. Thank you.
Izan mana Izan? Ya kamu dulu, sini ayo menurut kamu. Ya mulai tunjukin mainannya. Iya ini Betawi punya Izan. Kelas 3 dari silat RPM Gombel. Nah Gombel tuh punya orang Betawi Lenteng, Betawi Tanjung Barat. Mainannya Jagakarsa nih punya. Ya banyak mainan orang Jagakarsa. Iya. Iya. Wah, madep hari-hari dia bikin berantem kayaknya nih. Iya. Nah, madep sono. Iya.
silat gombel. Nanti kalian di rumah yang belum belajar silat ya. Ini budaya Betawi. Iya, cukup lanjut Halif dari perguruan silat Lam Alif. Sini tengah. Ya, warnanya merah berani. Cari pacar yang begini nih, aman insya Allah. Thank you.
Rabbil Alamin. Bila kita berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.